Ibu sekalian, ruang digital adalah sebuah realitas yang kita tidak bisa hindari. Realitas manusia modern adalah menggabungkan antara ruang fisik dengan ruang digital dan tidak bisa dipisahkan. Apa yang terjadi di ruang fisik bisa berimplikasi di ruang digital. Berikut juga yang terjadi di ruang digital itu bisa berimplikasi pada ruang fisik yang bisa mengakibatkan masalah besar. Masalah yang paling besar yang kami hadapi di sini adalah tahun 2019. Karena ramenya di ruang digital, sampai ada yang namanya huru hara di depan Bawaslu. Ini kerjaan tidak mudah. Dan itu harus bekerja secara terkoordinir dan terkolaborasi dengan baik. Makanya kami sangat menyambut baik dari kerjasama ini. Karena nggak bisa Kominfo sebagai pengampu ruang digital bekerja sendirian. Karena memang luas sekali ini dan kami perlu bantuan banyak pihak. Khususnya di sektor-sektor lain, bagaimana kita kerja bareng menjagakan kedaulatan wilayah Indonesia. Bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirjen betapa pentingnya masalah hal ini, karena masalah cyber, masalah informatika, masalah komunikasi ini sekarang sudah tidak lagi ada satu batasnya, sehingga sudah lintas negara. Dan juga hampir semua tindak pidana yang terjadi di Indonesia itu sekarang menggunakan cyber atau informatika. Oleh karena itu, tentu saja ini sangat mengkhawatirkan bagi perjalanan Indonesia di masa depan, bagi keamanan nasional. Karena apa? Mungkin seperti pornografi, kemudian juga khususnya perjudian, sudah bukan hanya merambah pada orang dewasa, tapi sudah untuk anak-anak. Nah, oleh karena itu, ini pentinglah sama-sama Pak Dirjen bahwa kita harus bersama-sama memerangi hal ini atau mencegah hal ini, karena saat ini saya kira tidak ada suatu kegiatan atau pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri, harus berkoordinasi dan berkolaborasi. Pak Menteri dan saya mengapresiasi atas inisiatif pembentukan dan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kementerian Kominfo dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini. Ini inisiatif yang tepat waktunya saya kira untuk dieksekusi, mengingat semakin kompleksnya ruang digital kita, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen dan juga tadi oleh Pak Jamintel. Ada banyak tantangan-tantangan baru yang muncul di ruang digital kita, dan tentu saja kerawanan-kerawanannya membutuhkan mitigasi-mitigasi yang didukung oleh kolaborasi antar lembaga. Sekarang ini ruang digital ini mempengaruhi ruang fisik gitu, sangat mempengaruhi, apalagi dalam baik dunia bisnis, dunia politik, kehidupan sosial dan lain sebagainya, rasa-rasanya kita udah nggak bisa melepaskan diri dari namanya ruang digital ini. Apa yang terjadi di ruang digital, efeknya langsung ke kehidupan masyarakat kita.